Daging masak hitam berempah yang pekat kuahnya harum sangat masakan ni. Dan rasa pula ala-ala macam daging masak hitam kat restoran mamak tu, sedap kalau dimakan bersama nasi tomato, nasi minyak atau makan dengan nasi putih je pun sedap. Okey, kita sediakan bahan-bahan dulu. Bawang putih dan halia, cincang kasar, bawang putih ni Cik Nam akan kisar halus dengan cili kering. Kalau masak banyak-banyak, bawang putih dan halia ni biasanya dibuat paste berasingan. Sebab ni kita masak kuantiti yang sikit, kisar je lah sekali. Tomato potong kasar. Untuk rasa masam, selain guna tomato fresh, boleh ganti dengan tomato puri atau sos tomato. Tapi Cik Nam lebih suka guna tomato fresh je. Kita akan masak tomato ni dengan bahan tumis nanti. Bawang besar ada 2 biji, 1 hiris nipis macam ni. Kita akan guna waktu menumis. Satu lagi, Cik Nam potong kasar sebab kita akan kisar kasar berasingan. Dah selesai potong bahan, Cik Nam nak kisar pula. Bawang putih dan halia, cili kering. Cili kering ni dah rebus dan buang biji. Kalau nak guna cili kisar pun boleh je. Air sikit. Kalau ketepikan dulu. Kisar kasar bawang besar dengan air sikit je. Boleh tengok texture ni kasar lagi. Okey, dah siap dah sesi kisar mengisar daging. Daging ni Cik Nam baru beli kat pasar. Memang fresh lagi. Biasanya mula-mula memang Cik Nam akan potong memanjang ikut urat. Lepas tu potong melintang arah lawan urat macam ni. Saiz ikut suka anda ya. Cik Nam suka potong tebal-tebal kalau daging masak hitam. Macam kat kedai mamak tu kan daging potong besar-besar. Yang ni kira potongan sederhana je. Cik Nam akan perap daging ni dengan herba kering, serbuk jintan putih, serbuk ketumbar dan serbuk jintan manis. Kalau tak ada yang serbuk, boleh je guna yang biji tu. Cuma kena kisar halus je, tak ada masalah. Gaul sampai sekata semua rempah tu biar bersalut dengan daging. Cik Nam tambah air sikit je sebab macam kering sangat jadi susah nak gaul. Perap dalam setengah jam je dah cukup. Cik Nam perap dalam peti sejuk. Okey, dah siap semua bahan. Nak tumis macam biasa, panaskan minyak masak dulu. Cik Nam tambah minyak sapi, ini yang bagi masakan ni jadi lebih sedap. Kalau tak ada, boleh ganti dengan butter. Tapi kalau boleh, guna minyak sapi ya. Tumis rempah 4 sekawan. Serai, yang ni dah dititik, baru wangi bila tumis. Daun pandan. Thank you.
Tirisan bawang besar, kacau sekadar bawang ni lembut je, tak perlu garing. Sebab kita nak bawang yang digoreng lembut tu hancur bersama kuah bila dimasak nanti. Lebih manis rasa kuah. Okey, jap Cik Noh nak tambah sikit lagi minyak sapi. Maklumlah masak ni kena pandai agak-agak. Itu yang susah untuk sesiapa yang baru-baru nak belajar masak kan. Cik Noh dulu macam tu juga. Goreng ayam pun boleh hangus. Masukkan bahan kisar. Ni rempah daging dalam 2 sudu besar. Cik Noh bancuh dengan air kocak dari bekas blender tadi. Masuk sekali dengan bahan tumisan yang lain. Next, bahan yang penting untuk sedapkan kuah, hirisan tomato. Tomato ni ada natural MSG sebenarnya. Boleh sedapkan lagi rasa makanan. Jadi memang tak payah tambah perasa lagi nanti. Masak sampai pecah minyak dan kering. Daging yang diperap tadi. Kicap, ni Cik Noh guna kicap manis je. Tak ada campur kicap lain. Kalau tak berapa gelap, boleh adjust letak lebih. Tapi adjust sikit-sikit ya. Jangan banyak terus. Tutup dan masaklah sampai daging empuk. Siapa yang ada pressure cooker, boleh guna untuk masak daging ni sampai lembut. Bila dah masak empuk, kuah dah pekat, bahan-bahan pun tadi semuanya dah hancur, Cik Noh masukkan bawang besar yang dikisar kasar. Tujuan kita masukkan ni supaya nak pekatkan lagi kuah tu. Ha, ni satu bahan rahsia nak sedapkan lagi daging masak hitam berempah kita, bawang goreng. Cik Noh goreng sendiri bawang ni tadi. Kalau goreng sendiri, lebih sedap. Tapi kalau sibuk atau nak cepat, nak mudah, beli je lah bawang goreng yang dah siap tu. Simpan sikit untuk taburan nanti. Boleh tambah air kalau terlebih pekat kuah tu. Last sekali, garam secukup rasa. Kalau perlu je ya. Kalau terlebih masin, orang tua-tua cakap jodoh dah dekat. Betul ke? Kalau dah kahwin, tu cari pasal namanya kan? Okey, bila kuah dah pekat, tutup api. Dah siap. Boleh hias dengan taburan daun ketumbar dan bawang goreng. Macam Cik Noh cakap tadi, lauk ni kalau makan dengan nasi tomato ke, nasi minyak ke, sedap sangat. Dipadankan pula dengan lauk macam jelatah, memang wajib cuba. Okey, sekian dari Cik Noh untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye!